Malah seorang wanita yang solihah lebih mustajab dibandingkan dengan 70 doa wali Allah. Ada satu hadis lagi, doa seorang wanita yang mustajab lebih mustajab dari doa 1000 laki-laki soleh. Nah, jadi seorang wanita yang solehah, doanya itu lebih bagus, lebih hebat, lebih mustajab dibanding 1000 laki-laki soleh. Nih, laki-laki soleh nih, Pak Imam kita, muazin kita dikumpulin semua, Hakim Tengku Zulkarnain ya. Siapa lagi? Si Ananda Arifin Ilham Yusuf Mansur, kumpulin semua itu. Oh, kumpulin semua, suruh doa 1000 orang. Doa seorang wanita soleha, doa kami 1000 kalah dengan satu doa wanita soleha. Karena jadi perempuan soleha itu jauh lebih berat daripada jadi laki-laki soleh. Menjadi laki-laki soleh hanya melawan satu nafsu. Tapi wanita diciptakan Allah, dia punya nafsu 9. Untuk wanita menjadi soleha, dia harus mengalahkan 9 nafsunya. Untuk laki-laki jadi soleh, dia cukup mengalahkan 1 nafsunya. Makanya berat, makanya di akhirat nanti di neraka jahanam, kata Rasulullah, kulihat 1 laki-laki, 50 perempuan masuk neraka.